Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Rabu 21 April 2021, hari biasa pekan Paskah yang ketiga. Kisah jemaat perdana dalam bacaan pertama hari ini meneguhkan kita bahwa ternyata penganiayaan dan penindasan terhadap gereja sudah terjadi sejak awal, tetapi gereja tetap bertahan hingga sekarang ini. Penganiayaan dan penindasan justru semakin membuat gereja semakin kuat dan bertahan. Sebaliknya, sejarah mencatat masa di mana gereja tanpa tekanan, pada saat itu justru gereja mengalami banyak kemunduran dan perpecahan. Maka sebagai orang beriman, kita tidak usah takut dan cemas sekalipun banyak tekanan, sebab telah terbukti bahwa Tuhan pasti beserta kita. Saudara-saudari, dalam perikop Injil hari ini Yesus bersabda, "Inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang." Masih dilatar belakangi perihal mujizat penggandaan roti yang dibuat oleh Yesus, sekali lagi ia menegaskan bahwa kedatangannya bukan sekedar memberi makan dan menggandakan roti. Walaupun sangat banyak orang bergembira karena makan sampai kenyang, tetapi Yesus diutus oleh Bapa bukan sekedar untuk memberi makan. Bahkan kalaupun terdapat sangat banyak mujizat yang dibuat Yesus, ia diutus bukan sekedar membuat orang tercengang dengan mujizatnya. Yesus diutus untuk membawa pulang atau menyelamatkan umat manusia. Syarat terutama yang diminta ialah percaya kepada Yesus dan akan memperoleh hidup kekal. Percaya berarti memberikan diri dituntun dan dibimbing oleh Tuhan layaknya domba yang dituntun oleh gembalanya. Dengan demikian, Yesus jauh lebih berharga daripada mujizatnya, sebab melalui Yesus kita akan memperoleh keselamatan. Kita tidak bisa menjamin akan selamat hanya karena banyaknya mujizat yang kita dapat, tetapi kita yakin akan selamat karena Yesus bersama kita. Amin. Tuhan memberkati.